semua, jumpa lagi dengan Tini hari ini. So, hari ini kita nak share pasal apa eh? Of course, Tini nak sharekan tips yang menarik iaitu bibir. Tini akan mulakan dengan pelembap bibir. Tak kisah brand apa sekalipun, pakaikan di bibir untuk mengelakkan bibir daripada merekah dan kering. Okay, setelah kita pakai pelembap bibir, kita pakai lip liner. Ikut bentuk bibir anda. So, setelah dah pakai lip liner, kita akan ambil lipstick pula untuk pakai. Okay, mood ni rasa macam nak pakai warna pinky-pinky sikit. So, kita akan pakai. So, tips sebenarnya kalau macam kita nak bagi lipstick tahan lebih lama, mudah aje. Kita pakaikan bedak asas. Kita ambilkan t-shirt ataupun kapas. Kita dab balik. Lepas tu kita akan ambil bedak compact ataupun bedak debu pun boleh. Kita dab je. Kemudian kita sapu semula. So, setelah pakai lipstick, okay, ni tips untuk tahan lama lipstick. Seterusnya, bagaimana nak nampak bibir munggil? Sebenarnya kalau nampak bibir tu nampak seksi, nampak munggil, kita cuma perlukan lip gloss ataupun lip plumper. So, kita pakaikan di bibir. Sebenarnya ramai yang takut nak pakai gloss kalau glossy-glossy ni kan. Sebenarnya kalau nampak bibir munggil, nak nampak bibir tu sehat, sebenarnya lip gloss ni sebenarnya adalah salah satu rahsia ya. So, dah siap bibir kita untuk hari ini. Dua yang kita belajar hari ini untuk tahan lebih lama dan juga untuk bibir nampak lebih munggil. So, hari ini kita dah sharekan satu tips yang lebih menarik. So, untuk tips-tips yang akan datang, Tina akan sharekan lagi dalam Putusan Online. Bye-bye!